Di sebuah keluarga ada seorang ibu yang bernama Tubuh dan ketiga orang anaknya, yaitu mata, tangan, dan kaki. Mereka selalu ribut setiap harinya. Ada saja yang diributkan mereka ini. Tidak bisa berbuat apa-apa. Salah banget deh kamu. Lihat nih aku. Dengan tanganku, aku bisa mengipasi diriku. Bisa apa kalian kalau cuma bisa lihat tapi gak punya tangan? Gak bisa kan? Salah. Tanpa diriku ini, tanpa kaki, apapun keinginan kalian pasti tidak kesampaian. Namun, berselang beberapa jam kemudian, terdengarlah. Aduh, lama kali aku ini. Mami kita kemana ya? Kepala ini pening kalau menahan lapar. Iya nih, tangan-tanganku juga lemas, gak ada tenaga. Masa di dapur gak ada makanan sih? Biasa mami kan suka sediain bacang. Betul. Kaki-kakiku ini kaku-kaku karena lapar nih. Kemudian mereka pun berencana untuk mencari makanan. Lalu, hei tangan kaki, cepat-cepat kita ke dapur. Rupanya mami menyediakan kue bolu buat kita. Ayo, seru. Enggak, pandangan matamu itu suka menipu, menyesatkan. Pasti cuma tipuan kamu saja. Kaki, ayo ke dapur. Kalau tangan tidak mau, tidak apa-apa. Kan kita bisa makan langsung, tidak pakai tangan. Begitu tidak? Kamu bikin capek aja. Udah lemes-lemes nih. Lagian kamu mau makan kue bolu pakai bungkusnya segala. Aku sih lagi gak pingin makan kue bolu. Maunya yang lebih berkelas, kayak comro gitu. Kimeme, bawa comro gak? Akhirnya mereka pun berkelahi. Mereka pun kesakitan dan tiba-tiba terdengar suara sang ibu. Tapi mereka tidak mau. Biasanya mata kan tukang bohong, mami. Kenapa sekalian tidak mau bersatu? Kalau ada lapar, semua kan ikut sakit. Kalau anggota tubuh ini ada yang jelek atau jahat, kalian kan harus saling menolong dan membantu. Kalau kalian saling menyakiti, tubuh ibu juga kesakitan. Kita kuat
Nah, kalau kalian sehati seperti ini, kalian kan baru bisa melayani Tuhan. Terima kasih.